listeners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 19 Oktober 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 6 sore hingga 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan tebal. Pukul 8 malam hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4 sampai 37 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 5 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1 sampai 36 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 2 dini hari hingga 5 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 7 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali cerah berawan. Pukul 1 siang hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali berkabut. Suhu di Kota Batu berkisar 15 hingga 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1 sampai 3 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.